Adapun cara pembuatan pengawet makanan dari daun mangrove Avicennia marina sebagai berikut. Yang pertama, gunakan APD lengkap, mulai dari jas lab, latex, dan masker. Alat yang digunakan yaitu spatula, porselin, penjepit keras, oven, sarung tangan gravy, botol semprot, blender, dan saringan. Dan adapun bahan yang digunakan yaitu daun mangrove jenis Avicennia marina dan aquades. Lalu, cuci bersih alat yang ingin digunakan dengan aquades. Cucilah daun mangrove Avicennia marina dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Potong-potong kecil daun mangrove Avicennia marina tanpa mengambil bagian tulang daunnya. Taruh potongan daun mangrove Avicennia marina di dalam porselin dan tutup. Nyalakan oven dengan pengaturan suhu 105 derajat Celcius dan waktu 3 jam. Lalu tunggu suhu naik sesuai yang diinginkan. Masukkan porselin ke dalam oven menggunakan alat bantu gunting keras. Buka tutup cawan porselin untuk mempercepat proses pengeringan. Lalu tutup oven dan tunggu selama 3 jam. Buka oven. Lalu ambil porselin menggunakan bantuan sarung tangan gravy, pastikan daun sudah kering kronta. Taruh daun mangrove Avicennia marina yang ada di porselin tadi ke dalam blender halus. Nyalakan blender dan blend daun mangrove Avicennia marina sampai menjadi serbuk. Saring serbuk sampai bagian kasar dan halus benar-benar terpisah. Yang terakhir, taruh serbuk halus di dalam kemasan dan beri label. Cara pemakaian pengawet makanan dari daun mangrove Avicennia marina. Tuangkan air bersih ke dalam baskom. Lalu, tambahkan pengawet makanan dari daun mangrove Avicennia marina secukupnya ke dalam baskom berisi air. Pisahkan ampas dengan menggunakan saringan. Dan yang terakhir adalah rendamlah ikan ke dalam baskom. Setelah ikan direndam dengan pengawet selama 24 jam, lalu dilakukan pengujian mutu dengan mengujikannya kepada hamster. Hasil perendaman ikan dengan pengawet dari daun mangrove Avicennia marina adalah ikan tidak mengalami pembusukan, baunya segar seperti bau air laut atau air tawar, tekstur kulit dan daging tetap sama dan tidak merubah rasa. Pengujian pada hamster. Yang pertama, potong daging ikan secukupnya. Lalu, taruh daging ikan di wadah. Kemudian, berikan daging ikan kepada hamster. Biarkan hamster memakan daging ikan dan tunggu apa yang terjadi terhadap hamster. Dan hasilnya adalah hamster tetap hidup dan tetap lincah seperti keadaan awal. Hal ini membuktikan bahwa pengawet makanan dari daun mangrove Avicennia marina aman dikonsumsi dan tidak merubah rasa dari ikan tersebut. Pada video terlihat kami sedang melakukan edukasi kepada penjual ikan asin mengenai manfaat daun mangrove Avicennia marina yang bisa dijadikan sebagai pengawet makanan hasil olahan laut.
juga memperkenalkan produk pengawet kami yang berasal dari daun mangrove Avicennia tersebut. Assalamualaikum, hai semua. Kenalin, aku Salsa dari tim Deniza bidang kemaritiman. Hari ini aku akan kenalin produk kami yaitu pengawet organik dari daun Avicennia marina. Fungsinya itu untuk mengawetkan hasil laut dan juga bahan makanan lainnya. Ini sudah kami uji dan dijamin aman untuk dikonsumsi, tidak merubah rasa, halal, dan yang paling penting murah. Cuman Rp2.000 aja kalian sudah bisa mendapatkan produk kami. Kalau kalian ingin bertanya lebih lanjutnya, kalian bisa DM aja di Instagram kami dan juga bisa japri loh. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.